Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, tidak terasa ya hari raya Idul Adha semakin dekat. Yuk kita tunaikan kurban yang insya Allah pahalanya yang berlipat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kautsar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah kurban. Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yuqribanna musallana. Yang artinya dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Oleh karena itu kaum muslim dan muslimat, yuk kita berkurban. Marilah kita berkurban ya bagi yang memiliki kemampuan. Saya Faiz mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.